لبيت أنت ساكن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali, melalui syairnya beliau mengungkapkan bahwa bila dia berkata kata hanya yang mencintainya yang berkata iya, dan bila dia rindu maka dia akan mencarinya, dan bila dia menatap wajahnya, harapan bahagia yang ada di raut wajahnya. Kecintaan dan kerinduan akan Nabi Muhammad tentu bersifat abadi bagi orang yang berakal sempurna. Tetapi, tidak semua orang beruntung memiliki rasa cinta dan rindu pada Nabi Yunal Mustafa. Apalagi berkesempatan bertemu dalam mimpi atau bahkan dalam waktu terjaga. Berikut ini, pengajian Abah Guru Sekumpul yang mengisahkan keelokan Nur Muhammad. Dan bahkan guru sekumpul mengijazahkan amalan agar orang bisa bertemu Nabi di dalam mimpi. Agar lebih pahamnya, mari kita simak pengajian Abah Guru Sekumpul berikut ini. Selamat menyaksikan. Apa penyebab-penyebab cinta? Satu, gumes itu penyebabnya. Kalau manusia akalnya waras, mendengar kabar gumes sudah tertarik. Itu adalah magnetis, bahasa Arabnya, bahasa kitanya magnet. Yang menarik cinta adalah cantik. Nur Muhammad paling cantik dari segala makhluk. Buktinya badan Nasiruddin nang terbit dari nur itu. Kan badan Nabi itu terbit dari nur itu. Sama cantik dari Nur Muhammad. Ya. Hidung seperti alif. Muntung seperti huruf mim. Mim itu kan nah huruf mim itu. Kanan seperti huruf nun. Nun berbalik. Nah. Nun kalau nang nun itu nun berbalik. Nah. Itu kanannya. Alif wal alif mim yulfa nun mim yulhaj. Seperti alif hitungnya, seperti mim muntungnya, seperti huruf nun kaningnya. Alif fi mim yul fa nun yul haz. Alif fi apa dia menggagar hamuk kacang mendengar nanya kacang hamuk ancur dia. Satu, bungas. Lamun sudah bungas Nur Muhammad ya tanang mengetahui nih kada cinta juga tungarannya kada waras utak. Kada waras utak itu ada kelainan dari pak
Nyata-nyata orang bungas kenapa jadi kada katuju? Itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Satu, bungul. Kada tahu ni bungas. Dua, iri dengki. Wow, bahaya. Abu Jahal tu tahu nang Nabi Muhammad tu bungas, tapi karena inya iri. Musuh-musuh Inul tu tahu bahwa Inul disayangi orang, mukinya banyak nang mangiyal. Timbul iri macam-macam. No, sifat iri. Sifat iri. Seorang bisi pisang halus melihat orang girang anu ganggal lon panjangnya iri. Adanya awal lagi pernah harus dipanjangnya diganggal di kada awal dilapis lah lawan mana melapis lawan seng batanggar udah kawal memang aja ya puja orang ulu sungai nasib puja orang berat kada kawal. Nah, dua, magnet cinta. Akhlak, Nur Muhammad itu akhlaknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhlaknya Nur Muhammad itu menyayangi bagi alam semesta. Menyayangi, kalau mengasihi itu masih kurang. Kalau menyayangi itu di atas dari mengasihi, kata-kata. Kita dulu mengaji masalah istilah artinya kata. Ini begini, perbedaan antara dua kata ini belajar ilmu kata. Jadi Nur Muhammad itu mengasihi kepada alam semesta. Lamun sudah kita dikasihi oleh Nur Muhammad, lalu kada cinta lawan nang mengasihi itu, menyayangi nang menyayangi itu, penyakitnya dua, bungul atau iri. Bungul atau iri. Sama semestinya kalau orang kada hiji dan orangnya berpengetahuan, melihat rupanya elok, akhlaknya menyayangi, kada kawa memisahi, sadar detek pun kada kawa memisahi. Ujar orang berdiri, sakirik mata kada terdinding. Nur Muhammad itu kada kawa terdinding itu bang. Indah banget mengarang bapak jam itu mata indah banget. Hingga hendak melihat saja. Kenapa? Elok dan sifatnya akhlaknya menyayangi. Sifat bendanya elok banget dan aku disayanginya. Lalu mata kasih itu aja. Sekali kasih itu ada orangnya. Kasih itu ada orangnya. Kasih itu ada orangnya. Sebab punya tadi di mana-mana Nur Muhammad ini ada. Sampai di benda yang paling halus, buyut tunggal garing 4 tahun, kada makan, kada minum, kada guring, kan halus banget. Ya ada di dalam situ Nur Muhammad. Buyut tunggal, tunggal itu halus, buyutnya pulang kan halus banget. Garing 4 tahun makan kada minum kada buyut katakan halus banget. Sahalus itu di dalamnya ada Nur Muhammad penuh, kada ada satu pun nang kosong dari Nur Muhammad. Begitu ilmu
Jadi menikam Tuhan Rat mengenal Allah dengan jalan Nur Muhammad ini perbicaraannya. Lamun mengenal Allah dengan jalan Tauhid, ya kan? Ini perbuatan Allah. Jalan Tauhid ini Nur Muhammad, jalan Nur Muhammad. Mana dua afdar? Afdar jalan Nur Muhammad. Sama tujuan untuk sampai ke Allah, tapi lurung sini afdar. Di mana afdarnya? Kalau jalan Nur Muhammad, syariat halal haram dipakainya. Kalau jalan perbuatan Allah, sembahyang bisa ditinggalkan, puasa bisa ditinggalkan, salat perbuatan Allah. Kalau Nur Muhammad mengkaya mata Nabi Muhammad. Nah, ini jadi apa? Menurut Nabi. Di sini, menurut Iblis. Jadi kalau guru memimpin muridnya jalan Tauhid, hati-hati. Kalau memimpin dengan Nur Muhammad, selamat. Kalau dua-duanya guru mengajari jalan Tauhid begini, jalan Nur Muhammad begini, nyawa unda satukan Tauhid dengan Nur Muhammad dan unda suruh nyawa mengamalkan Nur Muhammad ini, itu namanya gurunya Qutbul Akhwat, presiden segala wali di masa itu. Paham gak? Kalau gurunya cantik lah, hidung mancung persis si ayam, bibir tipis seksi persis si ayam, dahi lebar sama lawan ayam, dagu panjang puja ulang bahari membaji, iya benar ayam. Hah? Tingginya 170 sama ayam juga. Pinggulnya seperti ayam juga. Bahunya seperti ayam juga. Buah pinang yang dibelah kacip. Hah? Sayang kurangnya di Jakarta. Guru IJ-nya bisa kumpul. Jauh. Kalau secara akal kada bisa terdapat jauh, tapi takdir kada bisa dilawan. Iya pula. Mau pula. Nah. Garam di laut, asam di gunung. Iya kan? Tapi nalaran asam tetap aja masam. Nalaran garam tetap aja masin. Lalu di dalam panci menjadi satu. Hancur yuk. Siku ngelamakannya, aduh, bahirian. Pahirian rupanya. Satu magnet cantik Nur Muhammad paling cantik. Dua pengasih penyayang Nur Muhammad sangat pengasih penyayang. Tiga, kadar amarah, kadar penyarikan Nur Muhammad sangat menahan marahnya. Ini satu magnetis menarik orang cinta kepadanya. Mun orang kadar penyarikan, ya tak ada kata jujua penyakitnya bungul dan iri. Sugih Nur Muhammad itu memegang kunci dunia dan akhirat, khazanah Allah Ta'ala, kekayaan Allah Ta'ala diserahkan semuanya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad memang memegang kekayaan Allah.
Rasulullah bersabda, innama ana qasim, aku nang tukang bagi-bagi kepada seluruh alam. Berarti semuanya yang dibagi itu di tangan sidin. Nah, dibagi sidin. Ada yang sedikit dapat, ada yang banyak, ada yang sehari dapat saban hari, ada yang sebulan sekali dapat, ada yang setahun sekali dapat. Ada yang setiap hinak dapat. Ini yang membagi-baginya. Hadis Nabi. Apalagi kata-katanya ini nama. Bahasa Banjarnya. Apa yuk bahasa Banjarnya? Bagaimana dengan Banjar? Ada kalau orang lain, apa jaga? Kacak jatuh apa yang mana? Wah, kan artinya berhibat kalau bukan dari Allah. Itu innama, kacak jatuh apa yang mana? Ya, berhibat kalau bukan dari Allah. Itu innama. Satu-satunya. Itu innama. Aku ini satu-satunya. Kurang yang membagi. Kan posin itu mutrot. Satu-satunya. Wallahu mu'ti, tapi nang memberi aku Tuhan. Aku membagi ke lain Tuhan. Lamun nyata pahala lawan tukang bagi itu. Nang nyata dulu kan ada betimbe. Aman betimbe itu jauh kalau lambat sampainya. Iya, cara mendekatkan ke situ dengan cinta. Cinta dengan kenal. Tak cinta maka tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Kenal dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Jadi ramang kalau mau belajar bidang dengan ini, mana bisa kenal. Kalau kada kenal mana bisa cinta. Setiap orang belajar itu bukan di hadapan guru. Nang penting belajar itu satu mat di hadapan guru di rumah beberapa jam belajar. Ujar bahasa bahari mutalaah. Ujar bahasa bahari. Orang kaya ini belajar. Ya kan? Neng. Makan dulu sama mame, sama pape. Maaf masih belajar nih, pe. Nah, belajar. Padahal kan ada gurunya. Inya mutalaah. Nah, membuli-buli belajar akan dari sekolah. Jadi nang di rumah ini rancar-rancar membuli. Lamun nang di sini aja, mbahnya buli hilang. Sama lawan kita dibuka, mbah datang ke rumah simpan nih. Marilah kita luangkan waktu kita sejenak untuk berkirim Al-Fatihah pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita hadiahkan kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani beserta keluarganya, leluhurnya, duriahnya Al-Fatihah. Terima kasih. Dan semoga kita senantiasa mendapat berkat dan iman kita semakin kuat mendengar ceramah beliau. Amin ya rabbal alamin. Orang sambil dijalankan mikir apa aja ngopo-ngopo. Ya kata langit mata isinya langit ini juzuk. Nah, langit ini ada isinya. Isinya itu nur. Nur itu cantik banget. Nur itu menyayangi banget. Nur itu kada penyarikan. Kayak apa jualah ngaran nur itu. Nah ada pikiran kayak apa. Handak melihat tuh. Banyak handak banget melihat. Bujur handak melihat. Banyak yang kurin datang.
Rasulullah ngarannya bermimpi. Babila bermimpi Rasulullah sekali aja napa gawian hitam samunyaan berhasil. Urang dagang sugih, pagawai tinggi pangkatnya, urang garing baik. Urang kawin beranak, nang bini-bininya panglah, menang lakinya kada mau beranak. Urang aman diterima aman. Nah, urang bakhalwat dapat karamat di warga. Apalagi apabila sudah sekali dia bisa. Di sini kira-kira berapaan sudah bisa dia bermimpi berdapat bini. Kan bini kalau dibalik nabi. Nabi kalau dibalik bacanya bini. Sangat disayangkan kurang umurnya 40 baru pernah sekali bermimpi lawan nabi. Oleh sebab itu amalannya ada. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wal nuril awhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar. والياقوت الأحمر والنور الأوهر وسر الله الأكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر وسر الله الأكبر. Jangan lebih, jangan kurang dari 15 kali membacanya. Waktunya sudah barabah handap guling. Tanpa udu, rahat junub, guling datang Rasulullah. Ujar guruku di dalam tulisan sidin, kada limpat seminggu akan dimimpiakan Tuhan berdapat Rasulullah. Tinggal lagi ada suara enak, aku Rasulullah, pasti itu. Atau ada orang lain, suaranya kedengaran, orangnya kada kelihatan, itu Rasulullah. Kalau tidak ada suara dari beliau, tidak ada suara yang kada orang yang madahkan sidin Rasulullah, hanya perkiraan sinang pemimpi, boleh jadi ini Rasulullah, tungarannya mahayal. Makanya apalagi menelpon kena lawan apa reng dari siapa ulun siapa ikam anak pian ngaran ikam siapa si bayinya di mana ikam di peler hari ada apa nak ulun namai mimpi. Orangnya bajubah, basurban, berselendang. Rasa-rasa ulun, orang itu Rasulullah, rasa-rasa. Lain, ini dasar aja, aku Rasulullah. Atau ada sesuara, ini Rasulullah, dalam mimpinya begitu. Nah, kalau Rasulullah itu memang sudah asli, dalam mimpi tadi sidin berpada atau ada suara, nang kita perhatikan rupa beliau itu seperti siapa. Kalau seperti, misalnya, Muhammad Amin, Al-Qubi, lah, nah itu. Kita yakin bahwa Rasulullah SAW berubah rupa seperti Muhammad Amin Qutbi. Jadi tatkala dapat Muhammad Amin Qutbi, kita sudah dipadahkan di mimpi ini Rasulullah. Cuma baaleh rupa. Manya rupa.
Di sini duduknya hadis Nabi, man shofaha aliman faka'annama shofaha. Siapa bersalaman lawan orang alim, sebenarnya bersalaman lawan unda. Mun bapak gutna itu kan bersalaman aja. Mun sudah hadisnya ada, kurang alimnya pulang cantik lah, kurang alimnya pulang pangasih penyayang, kurang alimnya pulang kada penyarikan, kurang alimnya pulang gihso napa apa nah gitu. Ya, ya tak ya, ada sayang juga, tak ada cinta juga. Dua tak. Bungal lawan hiri. Itu. Orang hendak masuk ke rumah lewat mana? Lewat pintu. Lamun lewat jendela bang, maling. Lewat pintu ya bang. Nah, pintunya Rasulullah siapa? Guru kita. Guru kita. Di mana mengetahui guru kita? Ya nang tadi pemimpi berdapat Nabi, rupa Nabi model guru kita. Iya ya, sudah. Iya ya, sudah pada lain. Tapi nang ditunggu-tunggu. Nabi di dalam mimpi itu seperti rupa kita nang bermimpi. Berarti kita khalifah gantinya. Cuma ada boleh berdusta. Pabilanya kita ada pemimpin lawan Nabi, bepada unda pemimpin Nabi, ya Allah. Sekurangnya dosa besar kalau tidak murtad. Jangan diulah-ulah mainan kita, jangan. Nah, kalau sudah bermimpi sekali, dua kali, tiga kali, itu kena waktu bangun. Waktu bangun ke ini nah, sot datang di hadapan kita. Nah, itu melihat waktu bangun. Kalau melihat waktu bangun, nah, bukan khalifah lagi makamnya orang tadi. Paham? Itu sahabat. Kalau sahabat Nabi, samunya hanya ahli surga. Kalau khalifah saja bisa diubah. Bisa dirubah, bisa angampi. Kalau sudah sahabat, kada bisa angampi. Kada bisa angampi. Lalu sahabat Nabi macam-macam. Ada Abdurrahman bin Auf, sugih. Sugihnya itu pedagang. Nah, jadi ada orang-orang jadi sahabat Nabi, melihat Nabi waktu bangun, ya biar-biar berdagang. Tapi tandanya berujung kada banyak. Nah itu, manusia kalau berdagang, ujungannya kada banyak, murah. Dagangannya egal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berjual egal. Lain egal yang orang-orang berdangdut itu lain. Egal itu biasa kan kalau onta pabilanya belokop dipasang egal itu di lintuhnya, jangan kalau bangun lagi itu egal. Itu egal wajah ini di kepala banyak serban pasang ke sini 200 egal itu dagangannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Inya mengambil dari orang yang memprodok, kemudian menjual asal ada ujungan. Lalu orang banyak mengambil lawannya, menjadi nang sugih sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf.
Di atasnya ada penyebab. Kenapa Abdurrahman bin Auf itu berdagang egal maka sugih kaya? Umannya Abdurrahman bin Auf membidani Rasulullah SAW. Waktu Siti Aminah melahirkan Rasulullah, yang jadi bidannya Umar oleh Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Syafa. Kalau kita di sini Syafa itu kan laki-laki. Kalau bahan itu Syafa itu marang bini-bini. Itu ujar guru sama Syafa. Ujar guru yang lain Syifa. Sebetulnya kita jelas Syarifah Syifa. Umanya Abdurrahman Syafa. Apa maknanya Syifa? Penyembuh. Apa makna syafa? Sangat menyembuhkan. Nah itu maknanya. Nah karena inya membidani Rasulullah dan inya mencintai Rasulullah, nah ini dua. Cinta kepada Nabi buktinya membidani, maka dapat berkat Rasulullah. Anaknya susu. Jadi namun kita hendak anak buah kita yang akan datang ada sengsara, kita yang Tuhan yang ini dulu mencintai orang soleh, pasti anak kita berbakti. Namun kita lawan orang soleh ada tahu manahu lulu buah-buah anak buah kita kena ayahnya satu lulu bilo. Artinya anak buah kita sengsara kena sorong jua kada bertanam suci. Macam apa anak hendak mengamuti kesulihan? Tapi iblis ini cuma tanbehirina dan iblis ini kada pernah nasakali dari aku sudah masuk di rumah sakit mana-mana kada pernah dan aku bertakun adakah nangkop nama atau obat atau minta apa resep lawan dokter ngarannya iblis kada ada. Jadi lamunnya sehat terus-terusan itu kan kada tagarinya artinya bapak kerja itu kan kada ada anaknya. Nang dimusuhinya Nabi Adam dan manusia. Ya kan Nabi Adam aja tuntung ya sudah. Ini manusia siapa aja. Jadi diulahnya manusia ini sedikit masalah lalu jadi gono pembicaraannya. Masalahnya sedikit pembicaraannya sampai 2, 3, 4, sampai 5 tahun. Partai aja tambah lain 5 tahun bakal lainnya. Kada basa-basakan. Marilah kita luangkan waktu kita sejenak untuk berkirim Al-Fatihah pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita hadiahkan kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani beserta keluarganya, leluhurnya, duriahnya, Al-Fatihah. Terima kasih dan semoga kita senantiasa mendapat berkat dan iman kita semakin kuat mendengar ceramah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kenapa iblis mengganggu manusia supaya manusia jangan lagi batasi sayangnya? Tahu kan sudah? Jadi apabila apa dan mengapa nang kita pikirkan hitung kali bagi tambah kurang jumlah bermusuh-musuhan itu adalah taktik daripada iblis. Apabila kita menghitung tambah kurang kali bagi sama dengan batasi sayangan itu adalah jalan Rasulullah. Itu aja kamu di situ aja. Mun aku kaya ini
pada orang cagar lamun aku nanti ini rapat jadinya, rapat jadinya. Nah, pabilanya rapat gawe, pabila jarang kada usah. Itu aja tak. Napa kenapa kau ingat katangan? Aku jadi menyampaikan ini bina serius banget karena aku khawatir kalau aku kawin pulang ke Jakarta. Jadi kada kawa lagi memandahi nang di sini. Mbak kawin ke Jakarta nang di sini menyariki, kutinggalkan nang menyariki. Ku datangi ayang kok. Tuntung. Apa ada lagi pada ayam makan? Nah, napa pandangan pak, galian pak, hati kepikiran, apabila akibatnya cagar badauran. Jangan digawi, jangan dilaksanakan. Pabila cagar menambah kasih sayang, gawi aja. Itu ikam aja berpikir lagi. Pabilanya cagar menambah kasih sayang, itu jalan Rasulullah. Pabila cagar badauran, itu jalannya iblis. Coba ikam. Bukan Nabi Adam aja yang dipisahnya lawan Siti Hawa. Anak Nabi Adam pada dua, Qabil lawan Habil, berbunuhan. Nah, jadi bukan abahnya aja lawan umahnya, ke anaknya pulang. Daripada jahatnya iblis ini. Lamun abah kan misalnya dimusuhi orang, mati abah, anak abah pulang sambungnya dimusuhinya, memang iblis bisa itu. Kalau sudah mulai nang tuanya dimusuhinya, nang anaknya minta jua. Datang bubuan balik terus. Nang di situ, di sini, melaporkan belum disariki orang. Nang sudah tolong di kemalian terus juga disariki orang. Bahkan punya anak itu saja. Melapor kepada Sahibul Adan, Sahibul Laban, Abu Bakar. Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Ben Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ben Abu Bakar As-Sakran. Ben Abu Bakar As-Sakran. Ben Muhammad Maulad Dawila. Nah, pedatangnya anak itu beberapa ulun dihiri orang di kampung ulun, di mana nyawa situ nyawa ulun dihiri orang itu siapa nyawa bangsa nyawa Pak Ali itu samunya ada kan siden bakalan tulis siden membaca kasidah ujar siden wa mithluna ya hasidina yuhasad dhu'l'ana keturunan kita Al-Idrus ini tidak ada satupun yang kada diiringi orang sudah kaya pacucuannya sedap kan Al-Idrus ben Abu Bakar Sakran ben Abdurrahman sedap jadi cucu oleh sedap Al-Idrus cucu oleh sedap tapi kasihan nasibnya Al-Idrus dihiri ulang aja dobul ana nang mahiri itu akan diberikan kesusahan kepayahan jadi siap-siap kenapa larang? Abauna wa ajdaduna afadir as-salihin as-salihin Abah Unda Abu Abdullah Raihurus Kai Unda Abu Bakar Sarsan Datu Unda
Abdurrahman Sanggah Honda Alwi. Untuk sampai turunnya sampai ke Siti Fatimah, sampai ke Rasulullah, sampai ke Abdullah, sampai Abdul Muttalib, sampai ke Nabi Adam kala lawasannya. Itu tulisannya di langit katanya, membacainya darahnya baca di langit itu kawat panjang. Karena apa tadi? Nini abah, nini datu unda, orang soleh berataan ulama berataan. Rupanya karena itu siapa jadi diri-dirinya itu paham mereka. Kenapa jadi abah unda, jadi kaya unda, datu unda, soleh berataan? Bil Mustafa al-Hashimi Muhammad, berkat Mustafa bangsa Hashim Nabi Muhammad. Itu artinya lamun nyawa mahiri bunda bubuhan bunda mahiri Mustafa Hashim Muhammad kasih itu mahiri Rasulullah. Rasulullah dihiri orang juga sampai Rasulullah diusir dari tempat lahirnya ke tempat nangangnya kada lahir Madinah karena orang nang hiri dengki. Jadi sifat hiri dengki ini luar biasa kejahatan. Mengusir orang daripada tempat kelahiran. Siapa Mustafa Hasyim Muhammad? Apa Muhammad itu? Hujjatuna, hujjatuna. Sidin adalah kaya anda ujar al-adana ya ta'adha jangan ucap na'udzubillah min kibril al-adus unda berlindung dengan Allah dari sombongnya al-adus coba al-adus dipadahkan sombong coba ada aja na'udzubillah min kibril al-adus karena apa? Karena Habib Abdullah Al-Idrus nang akbar nang digelar Al-Idrus pertama sidin itu bisi bini banyak dan kadada nang kada cantik itu bangsa jadi orang asal di kurukur bidawang angkat pada diri. Nah itu nang cantik-cantik ini kata mau kalahin mbahnya sidin pamaran bukit ya. Itu bang bahan lain langsung disubi berdatang no semoking limbahnya Habib ini menang datang ya kan yes jadi orang apa ada nang lelakian-lelakian lain muar hati lawan Habib bahagian yang datang terima orang maulun maulun sufi terima orang jangan pangkat-pangkat pulang kena paku baunya kena paku nyaman lah kena paku berdatang kan udah terima juga bahagian yang datang langsung aja walaupun seperangkat alat sholat ada kalung di TV itu yang rohayu itu saya terima nikahnya siapa? Sumita binti Ahmad dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai ada kalung itu aja di dajanya orang beda orang juga tahu mahapal itu bapak bangun saya panjang kalimat ya sekali itu orang kawin ke lain dihabarkan kawin lain saya terima juga rasa iya benar termasuk rohaya rami juara rami juara si belok tu rami juara enang kada pura-pura kada menang enang berpandar karena ke kanannya ke kiri tapi bisa memuliki pula jadi RT kalau nyedelah benar tertubuk rami juga umat apa anak cucu Nabi Adam berada
Cucu Nabi Adam pada tahan. Jadi kalau kita melihat di TV kan apa? Itu sembunyian musuh iblis. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang disuguhkan menjadi ilmu yang manfaat, berkat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muhtajan laysa muhtajan ila sur